warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel HR Petir. Kali ini saya berada di Margomulyo lagi loh. Dan saya mau review ini truk Mercy 95 ini loh. 1417 miliknya Mas Arif. Ayo kita lihat bagaimana dalamnya dan kondisinya loh. Ayo kita lihat sekarang. Jadi lur, untuk depannya seperti ini lur. Ini ada tulisannya Raditya Putra ini. Warnanya putih berkombinasi dengan hitam ini lur. Nah ini ada tulisannya kita saudara, tapi lebih dari saudara. Kita tidak sedarah tapi lebih dari saudara lur. Ada depannya kayak gini. Depannya dikasih bandu lur ini lur. Dikasih bandu. Dan boys rek. Ya. Ini tuh lampu-lampunya. Dan ini catnya. Catnya wayang ngecat lur. Til catnya mau warning lah. Is peteng iki lur. Lampune is peteng. Ditambahi lampu tambahan ini lur. Ini 4AE Magetan lur. Ini lampunya seperti ini. Dikasih tambahan pipa lur ini yang bawah ini. Aslinya kan cuma yang ini yang atas. Ini masih ada untuk kopingannya, ini masih ada lur. Untuk kopingannya masih ada ini. Ini bolongan di ngopo lur. Oh, ada bolongan ini. Ini dengan lambangnya Mercedes. Nah, ini. Oh, ini dulunya dikasih lampu lur ya. Ini yang kiri sudah copot, yang kanan ini ada tambahnya seperti ini lur. Ah, ini merknya 1417. Maksimal 14 ton dan kekuatannya ini 170 PS lur. Nah, ini dikasih spion lohan lur, seperti ini lur. Ah, spion lohan. Dikasih spion lohan. Dua ini. Tapi ke depan lur ini. Ya, enggak menyamping lur. Kalau aslinya kan di samping sini lur. Di samping-samping itu. Ah. Ini untuk bannya ukuran 1000 lur. Bridgestone original lihat. Original lah itu turbonya. Turbonya masih oke turbonya. Nah, ini ban 1000 lur. Kalau muatan berat ya oke ini. Bannya besar-besar kayak gini. Muatan berat jadi wenteng, nggak seperti ban 900. Nah, ini untuk baknya ukurannya 6,5 ya lur. Untuk baknya ukurannya 6,5 ya. 6,5 ini dengan pengaman samping punya saya ya. Saya gini kan lur nanti pengamannya seperti pembuatan. Nah, ini untuk yang belakang MRF. MRF. Ini bannya udah kanisiran lur ya. Yang belakang ini kanisiran. Ini bannya sendiri dikanisirkan lur ini.
Ya, dua ini dia. Karnisirnya ini bagus lur, lihat. Oh, seretak iki soalnya. Nah, ini dikasih wheel drop. Ini belum dicuci ya, lur. Habis hujan lebat. Ini habis bongkar gresik, lur. Ini muatannya kapolding. Itu disambung. Disambung sedikit, lur, itu. Nah. Itu yang belakang tulisannya wet ticker, lur. Wet ticker ya. Ini baknya dulunya ini kayu ya, lur. Ini dibelikan bak lagi dengan harga berapa ya juga enggak tahu, lur, ini. Ya. Aslinya pendek, lur, ini baknya. Baknya aslinya pendek ini. Cuman begini kayaknya, lur. Lihat, ada tambahannya ini. Ini kan baru. Baru direnovasi masuknya. Baru direnovasi. Ini baknya bak gandengan, lur. Jadi yang depan jadi pendek. Nah, untuk pernya lihat ini. Untuk pernya seperti ini, kecil-kecil, lur, tapi banyak kayak Jepang ini. Kalau milik saya kan besar-besar tapi jarang, lur. Nah, ini untuk tangkinya, tangki cold diesel ya, lur. Lihat. Tangkinya cold diesel. Mari kita lihat bagaimana dalamnya, lur. Ini dikasih pipa, lur, kayak gini. Sampingnya dikasih pipa ini. Ayo kita lihat dalamnya bagaimana, lur. Oi. Pepeng wis rene mau. Jadi seperti ini. Dalamnya seperti ini, lur. Ini ada koin ini. Salam. Salam setir sak tambah, lur. Reme ngocok iki. Di atas-atasnya seperti ini, lur. Masih orisinilnya, jangan atas-atas ini. Sama seperti milik saya ini, lur. Masih orisinilnya. Ini untuk kasur kirinya ini, lihat. Kasur kirinya ini enak, lur. Bisa luas sih kayak gini. Tempat tidurnya ini, lihat. Ini empuk ya, lur. Empuk. Kasurnya empuk ini. Nah, ini dikasih lampu LED, lur, kayaknya ini. Oh, kok gak makan ya, lur? Gak makan ya. Ya, ini untuk persnelengnya ini sama persis, lur. Sama persis milik saya ini. Persnelengnya ini 7 atret, lur. Duh, kok penuh men persnelengnya ya? Waduh, wajah. Beh, wenae, lur. Persnelengnya apaan lagi ya? Pak, aku kok gak bisa ngini ya? Waduh, plek, wenae. Persenelan aku rontok malah, lur. Jadi aku udah sarapan sih. Nyampe masuk no persenelan ini. Ini kok enak dia apa? Aku tak tekok sopir ini. Mas Arif ini. Tak tekok Mas Arif ini. Kok sopo enak ini persenelannya? Dia apa ini? Sangat enak ini. Wending, lur. Jamil ini, lho. Yo. Dit, dit, lho. Tapi ngelepeh pura lho ini. Kak Wending ini ngelepeh pura. Oh. Ya,
kita ayo nyalakan lur. Nyalakannya gimana ya lur? Apa ada kontaknya atau gimana ini? Wow, sopirnya ternyata di sana lur. Sopirnya di warung, jadi nggak tahu caranya menghidupkan ini lur. Biasanya kalau motor tua ini kalau sudah nggak orisinilnya ada kunci rahasianya lur. Ini kuncinya kunci nanti nengkak lo. Kian esing kerumun ngepes lur. Nah ini ngepes sih anginnya. Jadi sementara kalau review nggak dinyalakan dulu ya lur, karena nggak ngerti cara menghidupkannya, karena sudah hilang kuncinya ini. Menghidupnya nggak tahu, jadi kita nggak tahu bagaimana suaranya mesinnya lur. Nah. Jadi cukup sekian lur untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share lho. Jangan lupa absen dari mana saja teman-teman berada. Ayo kita lihat yang depan ini. Ya, kita sudah mereview kayak tadi lur. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.